Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini saya bersama dengan kita kasih lihat ya. Halo. Halo. Amar lihat kamera. Halo. Ih kok jengkel sih? Anak-anak mana lagi jalan ngatuk. Nah, itu anak kecil saya memang apa ya? Sangat senang sekali kalau berdiri di dekat jendela. Nah, itu. Nah. Untuk kali ini saya mau nyuci si Ombros. Bareng bersama si Dawuk ya. Nih, karena saya mau ke pasar, jadi sekalian ini rebiak-rebiaknya ikut semua ini. Nih, rebiak-rebiaknya ikut semua. Nih, si Dawuk sudah berada di lokasi pencucian truk ya. Ini saya mau menuju ke sana dan di sana sudah ada si ngademin yang membawa si Dawuknya ya. Oke, kalau begitu kita mau kemana, Mbak Sarah? Gitu ya. Bilang dong sama pemirsa. Halo, pemirsa di siapa? Di siapa dulu? Kita mau perjalanan menuju ke lokasi pencucian armada. Let's go. Ini anak lanang kalau naik truk harus mintanya duduk di pangku mainan setir. Masa iya sih dikejar jadi sopir? Sulah. Tutup bapak. Kira sini ada turun cuman kan mulai melek numpak trik, mungkin udah numpak trik pas turun lagi. Ya Ramisa, ini kita sudah di lokasi nyuci ya, sudah di lokasi nyuci nih. Itu ada Sam. Ini adalah Sam aku ya. Ini namanya Sam aku. Ini ada Sam Tiok Lis, sopir cabai sepanjang masa yang nggak pernah tergantikan. Tapi ini baru nyampe rumah tadi jam 8 saja udah mau berangkat lagi ini. Karena nah iya kan ini langsung mau berangkat lagi ya Mas ya. Orang yang masa nak berangkat. Nih, kalau yang lain itu bingung nyari muatan, kalau ini bingung untuk bawanya muatan ini. Ya ini, Mas Tiok Lis ini, ya. Sopir cabai sepanjang masa yang senantiasa abadi dan tak tergantikan ini. Mas Sam Tiok Lis. Ini ada Sam aku. Nah, wes ilang. Ora, Kak. Nih, karena dulu pernah tidur di koran ya. Jadi akhirnya ini ada cocoa ini. Ini cocoan ini tidur samplakan koran katup semua ya. Ini begitu Remisa. Ada. Ngademin. Datang lagi Remisa, tinggal yang abu ya yang terakhir. Ambleg. Sekarang mau pasang ini apa? Spion. Kuk. Oh, nggak ngir berarti pakainya kuk. Nggak tahu ini Mas Reza mau dipasang yang mana ini, yang putih mungkin. Jadinya kuk heli kuk. Oh, oke dah Remisa, ini nunggu ya. Waduh. Ini belum dicuci.
belum dicuci dan belum dicuci. Oke, lanjut ya, nunggu kloter pencucian nanti. Oke. Nah, ini remisa sudah mulai disik-isik. Jenenge disik-isik. Ah, Mas. Iya. Disik-isik. Ini spesialis tukang cucinya ombros semua ini. Tiga ombros ini siap dicuci semua wes pokoknya. Yang satu di bawah, yang satu. Oh, di sana, lihat di sana. Lopot ora karuan wes pokoke. Udane ambluk ora gemiriren, Kak. Nah, dia sampai ini sampai. Langsung bersih wes pokoke. Rame iki, rame, remisa rame iki ana wong. Pole-pole ya. Pole-pole. Heeh. Wong pole-pole iki cong iki. Wis aku cere, aku cere. Iki nek ora ketinggalan iki iki itu. Ayo les, ayo les, ayo les. Mek min tiga iki. Ngarep mana iki? Pasang dhisik jejel. Gah. Jam aku. Nyong nyong. Nyong. Kana. Kak Ewo, Mas Emang ini spesialis Prodong Lintas Sumatera. Wes. Setelah ini akan selesai nanti yang ini setelah ini yang Prodong. Ada brandera. Ye, deh. Nomornya ratem bus ya, ini di sini deh. Betul. Ini nomor ratem bus ya. Anggapin berapa? Si ombros sudah selesai. Ini mau ganti ban dulu, Mas Juning. Ini mau ganti ban dulu ini ya, si ombrosnya. Karena ban depannya sudah ngiwiwi. Ya, remisa. Ini si Abuya sudah selesai dicuci. Ini build up-nya belum dipasang karena mau diminta sama Mas Sukron ya. Ya, apa mau motong baut kan udah tak beliin apa. Oh, kirain build up-nya mau diminta sama Mas Sukron. Mas Sukron kan enggak ada build up-nya itu katanya minta build up ya. Ya, remisa, ini video kita nyuci-nyuci bareng si Ombros, si Dawo dan si Abuya sudah selesai. Ini sudah remisa lihat ya tadi hiburnya sambil ngobrol-ngobrol santai. Ya, berarti cukup di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus video dari Pulau Orasi dan Rodonya. Pasti jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Okem. Share sampai keluar masa. Okem. Salam dari saya Buhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.